Banyak punca peningkatan kes COVID-19 sebelum ini boleh dijadikan sebagai iktibar untuk masa akan datang. Proses pemberian vaksin COVID-19 kepada rakyat di negara ini sepatutnya tidak perlu melalui proses pendaftaran awal, sebaliknya diberikan suntikan terlebih dahulu. Sejumlah lebih 2.39 bilion dos vaksin COVID-19 sudah didaftarkan atau disuntik di seluruh dunia sehingga Selasa. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astraawani.com.